Para warga sekalian, ya, Pak. Sekarang saya selaku Pak RT ingin mengumumkan bahwasannya kampung kita sudah sering kemalingan. RT, ya. Maaf sebelum lanjut, saya mau nanya kita RT berapa sebenarnya sih? Kita ini RT 4. Kita gak pernah dapat bansos, saya bingung RT-nya. Ya, kan kita memang alhamdulillah semua warganya masih mampu. Mampu untuk hidup sampai lusa. Ya sekarang masih aman. Ya ini motor udah 4 kali hilang. Sekali lagi hilang saya kasih hadiahnya tuh maling tuh. Hah? Coba kalian dong. Kamera selfie kitty. Selfie kitty, CCTV. Selfie kitty. Itu di sini selfie kitty digantung begitu, Pak. CCTV. Pemikiran lu abstrak banget sih, mau. Ya, kalian nih warga harus kerjasama semua bikin ronda. Nah kalau ronda sambil main catur juga boleh. Ini kita lihat di catur kan ada raja. Iya. Yeah. Ada menteri. Ada. Kenapa gak ada ratu? Kenapa, Pak? Kenapa di permainan catur tidak ada ratu? Kenapa? Gak tahu. Karena wanita bukan untuk dipermainkan. Gila. Ya. Aku gak percaya, Pak, itu catur. Kenapa? Ini kan ada bentengnya. Iya. Lah bentengnya bukan benteng Takeshi. Ya bukan. Pak, kenapa kuda jalannya L? Kuda emang dari sono aturannya. Salah. Kenapa? Karena kudanya laki-laki jadi jalannya L. Coba kuda cuco jadi C. C. Ya udah ya. Pokoknya kita kerjasama untuk menangkap maling-maling. Nah ini juga bagus nih. Udah ditulisin gini nih. Aku gak akan maling barang kamu, tapi aku cuma mau maling hati kamu. Wow. Iya, Pak. Ini siapa yang bikin? Aku. Kamu yang bikin? Bukan, malingnya. Jadi aku tuh nulis surat dilarang maling di sini. Terus? Dia bales, Pak. Bikin aku baper, kan aku lagi jomblo akut banget kan. Oh. Dia balesnya gitu tuh, aku gak akan maling barang, tapi akan maling hati. Aku tungguin, gak dimaling-maling. Ah. Aku tahu di kampung ini malingnya tuh kamu. Kenapa? Oh, iya. Karena kamu paling pintar untuk ngambil hati dan perasaan aku. Jadi apanya harus kita lakukan? Ya udah kita harus. Pak RT. Pokoknya kalau siapa yang bisa nangkep maling, saya kasih hadiah 10 juta rupiah. Tapi tenang Pak, saya udah menjaga-jaga dan udah siap-siap Pak supaya saya nggak kemalingan lagi. Oh, kamu gimana caranya? Saya tulisin nih sendal jepit saya. Jangan diambil please, udah 3 kali beli. Biar ntar yang mau ngambil juga kali-kali ada hati, ada empatinya gitu Pak. Benar-benar, tapi kemarin depan rumah, depan saya ada yang nyolong TV. Terus? Saya nggak berani tangkep. Lah kok gitu? Kan kita harus jaga jarak. Gak gitu konsepnya. Ini beda. Kayak kalau saya kemarin sih lihat maling nih Pak. Ada maling bawa TV. Terus? Saya kejar. Lah kok? Saya kasih langsung. Kasih pukulan. Gua kasih remote nih. Iya. Gantinya gimana? Tapi kemarin ada maling motor ketangkep. Padahal dia udah berhasil ngambil motor saya. Lah? Udah berhasil udah 4 hari. Terus? Datang lagi. Kena? Ngapain? Nanyain BPKB sama STNK. Itu maling itu. Paling kerem pinjol. Iya. Yaudah pokoknya ya kita harus mencegah dan nangkep maling. Ayo kita cari malingnya. Siap RT. Let's go. Wow. Lo gimana sih? Gak bisa? Susah. Kita maling tuh kudu lewat jendela. Jarang ada maling lewat pintu, itu mah namu namanya. Ya. Sekarang udah susah ya? Coba itu. Sebentar. Bangar. Bukain. Wah. Gitu. Enak nih. Angkatin kok ini kesini. Awas, propertinya nggak kuat.
kuat, kuat. Kuat, 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 gue pegangin. Lepas, lepas. Lepas. Jangan. Gue pegangin. Iya. Ayo. Pegangin tuh kemari, bukan dipegangin. Tipi, 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 tipi. Mendingan taruh bawah aja. Hmm? Taruh bawah. Cepat. Yeah. Hey, mobil. Hah? Mobil? Gak usah, gue gak bisa nyetir. Gak apa-apa ya. Hey, remnya. Nih, hei! Maling? Bukan, Pak. Tamu? Bukan. Yang punya rumah? Bisa jadi, bisa jadi. Undangan, undangan. Bisa jadi. Bukan, Pak. Oh iya, bisa jadi. Bang Kuda, Bang Kuda. Bisa jadi. Bang Kuda. Oh, bisa jadi. Ibunya, ibunya. Bisa jadi. Kuda Lumping, Kuda Lumping. Di rumah, di rumah. Iya, iya, iya. Di rumah. Iya, iya, iya. PLN pakai listrik. Iya iya iya. TV. Aduh betul. Hati-hati. Dia mengalihkan perhatian kita. Ada tamu. Duduk. Oh iya. Makasih. Tuan rumah. Ini sih, Pak. Ya. Bapak-bapak ini sepertinya maling ya? Iya. Bapak jangan asal menuduh, Pak. Bapak bajunya hitam-hitam, pakai topi-topi ginian pasti maling. Barangan. Orang kita jagain pilas sih. Jadi ini mau pindahan, ya. Jadi saya bantu-bantuin. Gitu. Ya. Mungkin Pak RT. Hah? Gak mungkin. Aku kamu. Hah? Ini kenapa tipi-tipi kamu keluarin? Yang punya rumah itu kayaknya udah gak pernah nonton tipinya di ya. Hotel. Terus saya mau pindahin itu. Ini kenapa tipinya sampai beranak gini? Ini tadi di dalam Pak. Iya. Terus di luar karena kita. Ya berarti maling? Ya enggak. Pak RT, saya ingat sama muka ini orang nih. Nah. Begitu dia main ke rumah saya, mesin air saya hilang. Tuh. Terus? Nih, orang nenek saya mandi gak pakai air, mandi bola sekarang nenek saya. Ya aku kamu. Ini juga kamu yang, tuh kan? Wah. Wah. Kamu ngambil ini semua kan? Hah? Ini tuh, ayamnya sampai diambil sama dia. Tuh, lihat. Ada, Pak. Ini ayam-ayam kampung. Kau? Kampung banget orang siang-siang pakai jaket hitam sama kacamata. Kampung. Oh. Ini kampung. Kerang kampung ya. Terus yang nyolong hati aku mana? Tuh. Nolong aja. Mana? Bapak nyuruh saya pergi? Bukan. Oh, bukan. Kamu mau kabur udah, pasti. Ngaku aja deh, ngaku aja nih. Ya. Kalau lu ngaku, gue dapat hadiah nih. Ah.